Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon X. Jadi kali ini aku bakal melanjutkan lagi perjalanannya menuju kota selanjutnya ya. Kita bakal menuju rute yang selanjutnya juga. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar saja. Kita langsung menuju kota selanjutnya. Kita bakal lurus nanti ke depan. Ke sini kan nggak bisa ya. Kita lurus ke depan sini. Di situ ada rute yang selanjutnya ya. Kita bakal cari tahu rute berapa itu. Kita langsung ke sini saja. Kita lihat, ternyata ini rute 10 ya. Rute 10 ini kita nggak tahu ya ada Pokemon apa aja. Ternyata di sini ada Snubbull ya. Snubbull ini kan tipe Fiery. Ini Snubbullnya kita serang saja. Soalnya Absol kita tinggal dikit lagi nih naik level ya. Kita langsung serang saja. Snubbull ini kan tipe Fiery ya. Kalau Snubbull ini punya serangan Fiery mungkin Absol aku kalah ini. Gak apa-apa, kita serang dua kali hit mungkin ini. Ternyata benar ya dua kali hit. Kita langsung keluar saja dan Absolnya nggak naik level ini ya. Ini aku sudah punya Pokemon yang pakai move itu ya, move cut, move lainnya itu ya. Kita sudah menangkap Bibarel. Kita sudah menangkap ini. Kita pakai move yang strength ya, bisa mendorong batu sebesar ini. Kita langsung dorong saja. Di sini juga ada move sepertinya. Kita lihat di situ, kita dorong dulu lah ya. Batu ini kita dorong, terus kita dorong terus sampai menuju itu ya, tempat mendapatkan Pokeball ini ya. Kita langsung dorong saja, kita dorong ke atas, itu ada juga. Kita dorong ke atas, kita dorong ke atas terus. Kalau sudah terus berarti kita langsung ke atas ini, kita dorong ke kanan ya. Kita langsung dorong ke kanan, lurus saja, terus lurus, ada batu, kita dorong ke atas, kita dorong, terus dorong ke kanan terus sampai batu ini masuk ke dalam lubang ini ya. Di situ ada Pokeball, ternyata kita ambil saja. Pokeball ini ternyata move ya, Thunder Wave ya. Thunder Wave ini cocok buat itu ya, untuk trap-trap itu ya, untuk menangkap Pokemon biar dia nggak kabur, biar cepat menangkapnya. Kita di sini lihat nggak ada jalan ya. Ternyata kita diserang ya sama ini No Space ya. Di sini juga ada No Space. Kita langsung keluar saja. Soalnya kita nggak butuh No Space ini. Kalau ada salah satu yang shiny di sini mungkin aku ambil ya. Kalau nggak ada ya kita langsung keluar saja. Kita bakal lanjutkan perjalanannya. Kita bakal keluar dari sini. Kita bakal keluar. Kita ke kiri saja. Ke kiri itu sepertinya ada jalan. Di sini juga nggak ada jalan di sini. Aku kira di situ ada jalan. Kita langsung saja. Kita nggak ngelawan orang-orang ini. Kita langsung lurus ke kota saja ya. Kita langsung ke kotanya mungkin. Nggak tahu ini kota apa ya. Kita bakal cari tahu nanti ya. Kita langsung lurus saja. Kita lihat nggak ada apa-apa ya di sini. Ternyata ini ada tim Flare Ground itu ya. Kita waktu itu kan ketemu di goa itu ya, goa fosil. Ini sepertinya dia balas dendam ini ya, minta battle lagi. Kita langsung serang saja dia. Dia bawa Pokemon apa kita bakal lihat. Kita lihat ya, kita melawan tim ini lagi. Ternyata dia pakai Houndour ya. Kita serang saja. Kita kalau pakai Absol ini nggak efektif ya, soalnya kan sama-sama tipe Dark ya. Kita ganti, kita pakai Lucario saja, soalnya tipe Dark ini kalahnya itu sama tipe Fighter. Kita langsung serang saja pakai move yang Fighter itu. Ini move-nya ya, kita langsung serang saja. Terus yang terakhir kita lihat dia bawa Pokemon apa yang kedua kita bakal lihat. Ini kan pasti one hit, itu one hit beneran. Kita lihat Absolnya kita naik level ini ya. Ini dia ternyata pakai Golbat. Kita harus ganti Pokemon. Kita ganti Absol saja. Nanti kita pakai serang bait saja. Ini kita ganti Absol. Ini Absol kita, langsung kita serang saja.
kita bakal serang pakai bite, mungkin 2-3 kali serang mungkin ya. Mungkin kita langsung serang saja. Dia ternyata juga punya bite ya. Kalah speed ya ternyata kita ya. Golbat ini speednya gede banget. Ternyata 2 kali hit. Kita langsung serang aja. Ini serangan yang terakhir. Dia pasti mati. Kita dibuat apa ini? Ternyata kita dibuat itu ya, confuse ya. Kita langsung serang saja. Kita bisa nyerang apa enggak ya? Soalnya takutnya kita bakal menyerang diri kita sendiri. Soalnya kan kita di confuse sama Golbat ini. Kita langsung serang saja. Ternyata bisa. Kita berhasil menang melawan tim player Grand ini ya. Dan Frogadiernya ini naik level, Bibarelnya juga naik level. Kita langsung keluar saja. Kita sudah berhasil menang melawan tim ini. Kita lihat dia berbicara tentang apa lagi, apa dia mau ngajak tanding lagi. Ternyata nggak ada apa-apa ya. Dia langsung kabur sepertinya ini. Kita lihat, ternyata ada tulisan Holocaster itu. Mungkin dia berbicara sama orang. Dia kabur ya. Kita langsung lanjutkan saja perjalanannya. Kita langsung menuju kota yang selanjutnya. Di sebelah kiri ternyata itu ada bola Pokemon ya. Kita coba ambil saja. Lewat sini nggak bisa. Kita harus dari bawah sini, langsung ke kiri sini. Kita nggak nyerang orang-orang ini ya, yang ada di sini ya. Soalnya kita langsung menuju kota saja, biar nggak terlalu lama ya video ini. Kita langsung ke kota saja. Kita harus berhati-hati. Ternyata nggak apa-apa. Di depan sini ternyata ada tim Flare Grand lagi. Kita lihat ada Pokemon apa. Ternyata di sini ada Pokemon ini juga ya. Ini Pokemonnya mungkin tipe Ghost ya. Aku sedikit lupa. Kita coba serang pakai Bite. Apakah benar kalau Ghost dia pasti langsung mati? Ternyata benar ini tipe Ghost ini ya. Kita sudah menang. Kita langsung keluar saja. Kita langsung melawan tim Flareon ini. Kita lawan saja. Dia bawa Pokemon apa kita bakal lihat. Ini tim yang kedua itu ya, yang di daerah sini rute 10. Ternyata dia bawa Electrike. Kita langsung ganti Pokemon saja ya. Aku nggak pakai Absol. Kita pakai Lucario saja. Kita ganti Lucario. Kita pakai move itu ya, Bonrush ya. Bonrush itu kan tipe ground kan. Tipe elektrik ini kalah sama tipe ground. Jadi kita langsung serang saja sama Bonrush ini move-nya. Kita langsung serang saja pakai Bonrush. Soalnya ini tipe ground. Kita lihat one hit. Ternyata nggak one hit ya, 2 kali serang ya ini ya. Dan akhirnya mati juga elektrikenya. Kita lihat dia bawa Pokemon apa lagi ini ya. Kita lihat Fletchinder naik level. Terus dia bawa Croagung ya. Kita harus ganti itu ya, Fletchinder. Soalnya Croagung ini itu ya tipe fighter. Kita ganti tipe flying saja. Kita langsung serang saja pakai move pick. Soalnya kita punyanya move pick aja ya, nggak ada move lain ya. Kita serang saja. Tapi enaknya Fletchinder ini bisa ngeheal ya, enak banget. Jadi kita nggak butuh potion ya, kita tinggal heal pakai move rose saja. Ini Begonnya naik level ya. Kita sudah berhasil menang. Kita langsung keluar saja. Kita bakal lanjutkan perjalanannya menuju kota selanjutnya. Nanti di next mungkin kita bakal cari Pokemon yang baru ya di daerah sini. Ini kita lawan tim Flareon lagi ternyata. Kita lihat dia bawa Pokemon apa. Ternyata dia bawa satu Pokemon, itu Gulpin. Kita ganti Lucario saja ya. Kita bakal serang pakai tipe ground, pakai move itu Bonrush. Soalnya tipe poison ini kalahnya sama tipe itu ya, ground ya. Kita langsung ganti saja Lucario. Kita diserang juga nggak apa-apa. Dia pakai apa? Nggak pakai apa-apa ternyata move-nya. Kita langsung serang pakai Bonrush saja. Kita lihat apakah one hit. Ternyata nggak one hit ya. Ini 2 kali serang sudah mati ya. Kita berhasil menang. Sudah efektif ya, soalnya kan tipe ground ini ya move-nya. Kita langsung keluar. Tapi itu ada move baru ya, itunya Absolnya. Kita ganti saja double team. Kita ganti slash. Kita langsung keluar saja, soalnya sudah berhasil menang melawan tim Flare Grand ini. Kita langsung keluar. Kita berhasil menang.
kita juga mendapatkan poke dolar. Kita lanjutkan saja perjalanannya lurus ke depan. Kita lurus ke depan, ketemu kota ternyata ini ya. Kita lihat kota Geoseng Town. Kita langsung ke Poke Center saja. Kita bakal sudahi saja video kali ini. Di next video kita bakal menjelajahi kota ini. Ada apa di kota ini? Kita sudah heal Pokemon kita. Kita tunggu saja sampai selesai. Nanti di next video saja ya kita bakal jelajahi kota ini. Kita bakal cari tahu ada apa di kota ini. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini, petualangan Pokemon X. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.